PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau langsung titik lokasi banjir di Kabupaten Musirawas Utara, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak. Setidaknya ada 23.000 kepala keluarga dari 6 kecamatan yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Rawas dan Sungai Rupit. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni tiba di Muratara dengan menggunakan helikopter. Disambut langsung Bupati Muratara Devi Suhartoni. Agus Fatoni meninjau langsung salah satu jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Ada 9 jembatan gantung rusak, yakni 6 putus dan 3 rusak akibat diterjang banjir sehingga menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu, 77 sekolah dan 55 fasilitas kesehatan terendam banjir. Sementara itu, ada 23.161 rumah warga terdampak dengan kategori 2 hanyut, 11 rusak berat, 10 rusak ringan, dan 23.136 terendam. Untuk itu, PJ Gubernur Agus Fatoni pada Jumat 19 Januari turun langsung guna memastikan situasi yang terjadi di masyarakat, sehingga apa yang menjadi persoalan bisa segera diambil kebijakan. Agus Fatoni mendapati putusnya transformasi masyarakat akibat jembatan putus sehingga perekonomian masyarakat terhambat. Korban banjir di Desa Lesung Batu menyambut antusias orang nomor satu di Sumatera Selatan ini. Peninjauan ini guna memastikan kondisi dan membangun kembali fasilitas jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir bandang. Tentu kita harus bersama-sama mengatasi ini. Kita akan memberikan bantuan dari pemerintah, dari masyarakat, dari dunia usaha, dari swasta, BUMD, BUMN juga akan bersama-sama untuk bisa meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua berusaha dan mudah-mudahan bencana yang belum terjadi bisa kita hindari dan yang sudah terjadi bisa segera kita atasi. Kita harus siaga bencana, karena bencana bisa datang kapan saja. Bantuan korban banjir akan didistribusikan secara proporsional berdasarkan data pemetaan wilayah terdampak banjir. PJ Gubernur memastikan penyaluran harus sampai ke wilayah yang sulit dijangkau karena terisolir. Dari Muratara, Sudirman Anyus melaporkan.